Hai, wanakam. Tatia hao, apa khabar semua? Saya harap buat masa lockdown ni semua orang sehat dan selamat di rumah ya. Dan hari ini Chef Dave nak ajar cara buat masala wade ataupun orang Melayu biasa sebut masala lode. Sebab cara buat dia memang sangat simple. Masa sekarang memang kita susahlah nak beli dekat luar, so kita buat je dekat rumah. Okey, jom kita tengok cara buat masala lode ni. So first kita masukkan kacang dal dulu dalam satu mangkuk. Lepas tu kita cuba cari ada tak yang rosak macam yang ni kan. Kalau semua dah okey, kita boleh masukkan air biar dia rendam sekurang-kurangnya 4 jam lah. Kita biarkan macam tu je. Okey, sekarang dah 4 jam kita rendam kita boleh tengok kacang dal pun dah kembang cantik sekarang. So kita kena basuh kacang dal ni dulu. Okey, lepas tu kita masukkan dalam bekas macam ni sebab kita memang tak nak ada air lah. Okey, ini barang-barang yang kita memerlukan. Kita ada cili hijau yang sudah hiris satu batang. Lepas tu kita ada halia dalam 3 biji. Halia pula. Bawang putih. Bawang putih. Lepas tu ada halia sedikit saja. Lepas tu kita ada jintan putih. Lepas tu kita ada ni daun kari yang dah hiris. Lepas tu ni cili kering yang dah hiris. Lepas tu yang ni bawang merah lah yang dah dice. So ni barang-barang yang kita memerlukan. So first sekarang kita kena blend ni dua barang. Masukkan ayam cili, garlic dengan ginger ni. Amboi, susah aku nak cakap bahasa Melayu pula tiba-tiba. Lepas tu dengan jintan putih ni masukkan dalam blender ni. Kita kena blend ni dulu. Kira dapat macam ni, okey lah macam ni. Okey, sekarang dalam bekas yang sama kita blend kacang dal yang ni. Tapi kita blend tu sedikit demi sedikit jangan sekaligus letak banyak-banyak, nanti susah kita nak blend. Kalau kita nampak ada setengah tu masih berbiji-biji lagi kalau macam tu tak apa sebenarnya, sebab memang kita nak kacang dal tu ada yang biji-biji jugalah, sebab dia akan bagi wade nanti tu lebih rangup. Okey, sekarang kita boleh masukkan bawang merah yang kita dah siap tadi, cili kering dengan daun kari, garam secukup rasa lepas tu kita gaul dia. Okay, sekarang kita kena buat dia macam satu bola berbola kecil ikut saiz yang kamu nak lah. Kita buat macam ni, lepas tu kita letak dekat pam ni, kita tekan macam ni. Okay. Okay, sekarang kita dah boleh mula goreng, so kita letak satu demi satu lah, jaga-jaga
Okey, sekarang kalau kita tengok dia dah macam warna golden brown eh, dah warna kuning kemasan, kita dah boleh angkatlah. Okey, masala wadah kita pun sudah siap. So sekarang saya makan dululah. Jemput sama-sama ya. Marangup ah. Rasa pun cukup. Tapi panas lah. So tadi kita rendam satu cawan kan kacang dal, so kita dapat lebih kurang 16 keping lah. So biasanya kalau dekat rumah tak memerlukan banyak sangat, actually kita boleh letak dalam freezer lah, bekukan dia. Macam biasa kita bekukan curry puff atau donut, dia boleh tahan 6 bulan tak ada masalah. So bila-bila teringin nak makan, defrost, goreng saja. Tapi saya hari ni terus buat sekaligus lah. Kalau ada lebih nanti saya bagi jiran atau security guard. Kalau korang suka video ni, kamu pun boleh cuba resepi ni dekat rumah. Jumpa lagi esok dengan resepi yang lebih menarik. Bye bye.